negeri Tatar Sunda. Ha, 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 ha. Reka mana reka saha jentung tunan pambalikan imah. Ketemu lagi di channel Ibu Wisata Satu. Kali ini gua lagi berada di pantai Pajakan ya. Pantai Pajakan ini itu mau dibikin apa dermaga ya, tapi sekarang juga kayak dermaga cuma kayak dermaga yang gak terpakai gitu, atau gak tau dermaga sandaran atau dermaga apa ya. Jadi, intinya Pajakan ini enak kalau nongkrong di sore hari, kalau di siang hari kayaknya panas. Gue mau tahu kalau di sini kalian harus belajar dulu ya, kalau enggak ada apa-apa kalau di masuk ke jalan ke Pajakan ini pada tersedia warung-warung ratas ya. Oke, ikuti terus yang kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pantai Pajakan ini atau dermaga Pajakan ini enaknya itu kita nongkrong di sore hari ya. Nongkrong di sore hari sambil duduk di cor-coran, tepi coran, sambil nunggu sunset kalau ada sunset. Kebetulan kali ini kita nggak ada sunset, cuma kita nunggu momen saat maghrib, yang menjelang maghrib, karena di depan kita banyak perahu-perahu, banyak perahu-perahu yang kayaknya lagi anchor ya, lagi menunggu nih, lagi menunggu kayaknya perahu nelayan yang bakal nanti malam gak tahu nyari ikan, gak tahu nyari benur ya kan. Intinya Pantai Pajakan ini enak untuk menunggu sunset dengan ditemani oleh cangkir kap nih, sekap jeruk ya. Perpasan koi, jadi pantai atau dermaga Cisolok ini berada di Jawa Barat ya. Jadi dekat dengan perbatasan Banten, dekat dari Cipareno ya kan. Jadi Pantai Cisolok ini masuk ke daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, dan untuk kabupatennya itu masuk ke Kabupaten Sukabumi ya. Ini juga di sini juga ternyata ada yang namanya Pantai Legon Pari ya. Ternyata Pantai Legon Pari ini bukan cuma di Sawarna aja atau di Banten saja, ternyata di Jawa Barat juga atau di Solok juga ada yang namanya Pantai Legon Pari ya. Bisa dilihat dari sini, kita bisa langsung melihat pantainya, cuma kita nggak bisa ke sana ya, karena satu kita pengen menikmati di sini, dan saya juga pengen menginformasi kepada teman-teman kalau kalian datang ke tempat wisata, meskipun itu bukan tempat wisata, biasakan kalau bawa makanan itu buang pada tempatnya, jangan dibuang berserakan ya. Jadi biasakan ketika berwisata atau berkunjung kemanapun, jangan membawa sampah. Bila perlu, sampah itu dimasukkan ke tong sampah atau pada tempatnya. Kalau misal nggak ada, ya kita mending bawa, buang. Atau di mana, atau misalnya ada yang menjadikan tong sampah itu. Ya, itu aja. Ini informasi aja ya. Tadi kita masuk sini tanpa tiket ya, nggak tahu. Biasanya kan kalau masuk wisata, nggak tahu ini udah dijadikan wisata atau belum. Yang jelas kita masuk sini, kita nggak dipungut karcis ya, atau nggak dipungut apa-apa gitu. Jadi gratis kalau kita datang. Oke, Sobat Santuy, cukup sekian dulu video kali ini, karena kita sebenarnya pengen lama di sini menikmati sunset, tapi kita nggak nemu sunset. Kebetulan ada sedikit rintik-rintik hujan ya. Jadi kita sampai di sini aja dulu untuk video wisata Santuy. Datangin terus channel kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.